Motu, bagaimana aku bisa tahu apa yang sudah kamu lupakan, sementara kamu tidak pernah mengatakannya pada aku apa yang kamu lupakan. Katakan padaku, apa yang harus aku lupakan, ha? Samosa. Samosa, jangan ingatkan aku tentang samosa. Aku rasa aku meninggalkan sesuatu di kedai teh tadi. Apa ya, aku lupa. Aduh. Hei Motu, aku sudah bilang padamu. Aku harus bertanding hari ini dan memintamu membangunkanku jam 8 pagi. Maaf, Boxer. Kau tahu, aku meninggalkan telepon genggamku di kedai teh. Aduh, ingatanku terlalu penuh nih. Aduh. Hei, aku akan membantumu keluar dari masalahmu dan keluar dari pikiranmu. Mulai hari ini, kau tidak akan lupa apapun. Ambil ini, aku melewati pertandinganku. Rasakan, Boxer, kamu tidak boleh memukul di tempatku begitu saja. Terus katakan padaku, bagaimana aku harus memukulinya? Apa kau ingin aku memukulnya seperti ini? Seperti ini. Rasakan. Oh, astaga, apa itu, ha? Apa itu? Oh, Motu, temanku, saudaraku. Kenapa kalian datang dari atap rumahku? Kalian berdua kan bisa datang lewat pintu depan. Dokter Jaka, Boxer memukulku. Kami seperti roket. Aku bersumpah atas nama pasienku. Suatu hari aku akan masukkan roket padanya dan mengirim dia ke bulan. Jangan takut. Setelah itu, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakiti kita. Dokter Jaka, saat dokter melakukan itu, aku tidak tahu berapa kali lagi dia akan mengirimkan kami ke bulan. Dokter Jaka, temanku, aku punya penyakit aneh. Setiap kali aku pergi, aku selalu meninggalkan teleponku di sana. Lalu aku tidak ingat di mana aku meninggalkannya. Dan saat aku coba ingat-ingat, aku lupa apa yang kupikirkan. Aku bingung nih. Aku bingung. Aduh, tolong. Dengarkan, temanku. Solusi dari masalah ini terdapat pada teleponmu ini. Kau memasang alarm. Alarm itu akan mengingatkanmu. Karena masalah alarm, kami terkena hantaman. Kakak, tolong aku. Teleponku sudah sangat kuno. Tidak ada alarm ataupun pengingat. Oh, tenang, temanku. Jadi begitu masalahnya. Hah? Aku akan memberimu barang hebat. Nah, ini dia. Ini akan menyelesaikan semua masalahmu. Apa ini? Nah, ini dia, telepon pintar. Aku menyimpan semua nomor telepon warga kota Furfuri di dalam sini. Setiap kali kau ucapkan namanya, telepon ini akan memutar nomornya secara otomatis. Dan saat terjadi kebakaran, jika kau bilang kebakaran, telepon ini akan menghubungi kantor pemadam. Dan setelah kau ucapkan nama seseorang, telepon ini akan memutar nomor mereka. Ya? Dokter Jatka, kakakku, benda apa yang kau berikan padaku? Wow, ini luar biasa. Patlu, semua masalahku sudah selesai nih. Tapi kenapa aku tidak yakin ya? Justru menurutku masalah akan bertambah. Patlu, aku tidak tahu hari ini aku senang sekali. Ayo katakan padaku, seberapa senang dirimu? Ya, karena itulah aku ingin bercerita padamu. Aku sangat senang hingga ingin mengadakan pesta bersama seluruh warga kota Furfuri Nagar. Pesta untuk seluruh warga kota Furfuri Nagar? Aku akan memberitahukan orang-orang sekarang. Ayo buka pintunya. Kalian datang untuk mengucapkan selamat atas telepon pintarku yang baru ya. Tidak, kami datang ke pestamu karena kau mengundang kami. Kapan aku mengundang kalian ya? Ada masalah nih, aku tidak mengadakan pesta kok. Hei, kenapa Motu bicara seperti itu? Hei Motu, kau mengundang kami melalui telepon untuk datang ke pestamu ini. Iya benar. Kapan aku menelponmu? Motu mempermainkan kita rupanya ya. Hei, kami sudah berpakaian rapi begini dan kau menolak kami datang ke pesta. Motu, kau harus mengadakan pesta untuk kami. Ayo Motu, kita mulai pestanya. Oh,
Jangan. Kami sedang berpesta. Sudah, pergi sana. Aduh. 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 Lepas lu, siapa sih yang menelpon mereka? Motu, kamu tidak ingat ya? Pasti kamu yang menelpon mereka, kan? Bukan. Tapi aku yang telepon mereka semua. Kamu? Kenapa? Ya Tuhan yang bilang kan, pesta untuk seluruh warga kota Purpuri. Aku memutar nomor telepon semua orang, itu saja. Jadi semuanya datang kemari. Batlu, aku tidak suka dengan warga kota Purpuri. Mereka mulai sangat berbeda. Apa ini yang harus mereka lakukan? Mereka berpesta dan memukuliku. Iya, mereka juga menghabiskan semua makanan kita sekarang. Aduh, apa ini cara memukul orang terhormat? Aku sulit bernapas. Aduh, seluruh tubuhku sakit. Kurasa aku harus pergi ke rumah sakit sekarang nih. Aduh, sakit. Badanku rasanya rontok semua. Sepertinya aku harus pergi ke rumah sakit. Rumah sakit artinya adalah ambulans. Halo, rumah sakit. Kirimkan ambulans segera ke rumah Motu ya. Motu sulit bernapas. Dia sakit. Ya ampun, Motu mau dibawa kemana, Pak? Rumah sakit. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kami akan memberikanmu oksigen supaya kau mudah bernapas lagi. Aku tidak sakit. Kenapa kau membawaku ke dalam ambulans? Hei, berhenti, berhenti. Berhenti. Hei, berikan uangku. Jika kau telpon seseorang yang tidak penting, lihat saja, tunggu saja. Patlu akan membuatmu mengerti. Jika tidak, aku akan memberikan pelajaran padanya. Jika ada yang bisa dimakan di rumah ini, seluruh warga kota Furfuri akan menghabiskannya. Aku lapar dan perutku seperti terbakar. Terjadi kebakaran? Oh tidak. Aku harus panggilkan petugas pemadam. Halo, cepat kemari. Terjadi kebakaran di rumah Motu. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menyemprot air? Aku memadamkan api, tapi di mana apinya? Aku tidak melihatnya. Ya ampun, Pak. Di sini tidak ada kebakaran. Jika tidak ada kebakaran, kenapa kau menelpon kami? Pasti telepon pintar itu yang menghubungi mereka. Apinya berada dalam perutku, bukan pada rumahku. Aduh, Pak ya. Hari ini aku akan berikan pelajaran padamu. Pak polisi, tolong, Pak. Halo, tolong. Ini kantor polisi, Inspektur Cingum di sini. Pak, tolong aku dalam bahaya. Motu Patlu berusaha membunuhku. Tolong aku, Pak, tolong. Tolong. Berhenti kau, berhenti. Aduh. Hei, jangan lakukan itu. Cingum ada di sini. Motu Patlu, kalian ditangkap. Pak Cingum, apa yang Bapak lakukan? Emangnya apa salah kami? Hei, Motu Patlu, kau tidak bisa membohongi Cingum. Kalian berdua ini penjahat. Penjahat? Tapi Pak Cingum, dosa apa yang kami lakukan? Hei, Motu Patlu, kau menyerang anak tidak bersalah. Anak yang mana? Anak siapa? Siapa dia, Pak? Ayo katakan. Anak yang sudah menelponku bilang kalau kau akan membunuh dia. Ya ampun, Pak Cingum. Itu bukan anak kecil. Tapi itu adalah telepon ciptaan Dr. Jatka. Telepon itu sendiri yang menelpon semua orang. Kemudian merepotkan kami berdua, Pak Cingum. Itu penjahat sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan dia. Jangan lari. Dokter Jatka, telepon ciptaan dokter merepotkan kami. Dia sudah menelpon semua orang dan mengganggu kami. Ambil saja lagi. Kami tidak mau. Tolong. Halo Angkatan Udara, ada mobil terbang musuh yang datang kemari. Ayo cepat tolong aku. Aduh. Pala.
Tunggu, aku harus melepaskan baterainya supaya dia tidak bisa mengganggu kami berdua lagi. Kalau begitu, aku akan simpan ini di dalam laboratoriumku seperti mainan. Dan Motu, temanku, saudaraku, kau tidak perlu takut. Aku akan memberikanmu telepon pintar yang lebih pintar dari ini. Tidak! Aku tidak mau! Aku sedang menggunakan telepon! Aku tidak mau! Pokoknya aku tidak mau lagi! Tidak!